dijumpai di dalam beg pakaian di atas tangga tingkat 1 di sebuah hotel bajet di Jalan Raja Laut malam tadi. Sumber polis berkata mangsa dijumpai dengan kesan jerutan di leher oleh penjaga hotel yang bertindak untuk membuka beg tersebut untuk melihat kandungannya. Menurut sumber, mangsa berusia dalam lingkungan 30-an bersama satu lelaki telah datang menyewa satu bilik di tingkat 3 beberapa jam sebelum mayatnya ditemui. Lelaki yang dilihat bersama mangsa beberapa jam sebelum itu menghilangkan diri. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Zulkarnain Abdul Rahman mengesahkan penemuan itu. Mayat tersebut dibawa ke Hospital Besar Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.